ini kami memasang rambu-rambu dari BPD, memasang rambu-rambu larangan ini. Walaupun sudah kami pasang, sifatnya adalah sosialisasi. Karena sosialisasi sifatnya, ya sosialisasi. Karena tujuan kita nanti ke depan adalah bahwa ruang kota lama adalah ruang positif. Jadi diawali dengan muatan berat dan KPM yang tidak berizin memang dilarang untuk masuk. Menghindari muatan berat masuk melintas ke jalan daerah kota lama. Penindakannya adalah jelas, SOP polisi adalah jelas, jika memang melanggar dan memang tidak berizin dan masuk ke lokasi yang memang dilarang, ya pasti secara faktum kita lakukan penilangan, lakukan pasti penilangan. Walaupun sebetulnya di awal ini bagian dari sosialisasi kita sudah kita laksanakan. Ya demikian, nanti akan kita bentuk tindak lanjut lagi karena ini sosialisasi sambil melihat perkembangan di lapangan. Tapi minimal rute di awal sudah kami lakukan untuk sosialisasi ini. Ya, jadi ini salah satu upaya kita mengurangi kendaraan berat yang melintas di Kota Lama, khususnya di Jalan Lejen Suprapto. Jadi memang ini kita saring dari ujung utara itu di Simpang Polder Tawang, kemudian yang ujung timur ini di Simpang Sayangan, satu lagi di Simpang Tubaan. Jadi tujuan kita, bis maupun truk ini mereka melingkar gitu, yang dari arah sana mau ke Pemuda itu melingkar dan menghindari Jalan Lejen Suprapto atau Kota Lama. Pak, ini untuk BRT dan bis Si Kenang juga itu yang bis pariwisata ini mungkin ada perubahan rute nggak ini, Pak? Oh iya, jadi kita sesuaikan dengan rute awal ya, rute semula kan mereka harusnya lewat di Agus Salim. Jadi kita kembali lagi ke Agus Salim. Untuk Trans Semarang maupun Trans Jateng sudah melewati Jalan Agus Salim. Kemudian hal-hal itu juga sudah disetting di sana. Si Kenang sendiri nanti kita setting ulang untuk rutenya, mereka mendekat di Kota Lama tapi tidak masuk di kawasan Jalan Lejen Suprapto. Karena memang konstruksi jalan itu peruntukannya bukan untuk kendaraan berat. Nah, itu untuk pejalan kaki ya. Jadi kanan kiri itu ada dangtingnya, jadi nanti kabel ataupun saluran itu ada di kanan kiri. Kalau itu dilintasi kendaraan terus-menerus nanti jalan itu rusak. Ya, seperti itu.